Kertas tebal dalam bahasa Inggerisnya lebih dikenali sebagai cardstock atau thick paper adalah kertas yang beratnya melebihi 130 GSM. Kertas tebal ada banyak kegunaannya dan meliputi kegunaan rutin dalam pejabat. Malah, perniagaan printing juga turut menggunakan kertas tebal untuk mencetak kad bisnes, kad kahwin, bookmark, poster, flyers dan pelbagai lagi. Saya nak kongsikan 8 tips untuk cetak atas kertas yang jenis tebal. Yang pertama, mesin pencetak anda mungkin tidak dapat mencetak atas semua jenis kertas tebal. Jadi, kami sentiasa syorkan untuk anda cek dulu spesifikasi mesin pencetak anda dan juga kertas anda dari segi bahannya dan beratnya. Kalau anda tak pasti, anda boleh merujuk kepada yang lebih pakar seperti pembekal media atau service provider mesin pencetak anda. Yang kedua, anda kena tahu penggunaan media yang tak sesuai boleh menyebabkan kerosakan kepada mesin fotostat anda. Dikhuatiri jika anda tidak periksa spesifikasi media dan mesin pencetak, anda akan membawa kepada hasil cetakan yang tidak memuaskan. Malah, penggunaan media yang salah juga boleh menyebabkan kerosakan kepada bahagian dalaman mesin fotostat anda. Kos untuk membaik pulih mesin pencetak seperti mesin fotostat multifungsi bukanlah murah. Malah, prosesnya juga agak rumit. Anda perlu keluarkan kos yang lebih untuk mengupah juruteknik luar untuk membaik pulih mesin pencetak anda. Yang ketiga, anda kena tahu jika anda print atas kertas tebal boleh menyebabkan paper jam. Jadi, dalam erti kata lain, perlu anda kaji jenis media yang mesin anda sokong dan berat maksimum media anda. Kalau media anda terlalu tebal, akan menyebabkan paper jam sebab mesin pencetak anda tak mampu nak sokong pencetakan atasnya. Yang keempat, anda kena tahu bahawa untuk print atas kertas tebal, anda perlu menggunakan dulang kertas. Selain itu, perlu diketahui juga mesin pencetak anda kemungkinan boleh mencetak kertas tebal atau media jenis kad ini melalui dulang yang spesifik saja atau dulang manual. Kalau di mesin fotostat multifungsi seperti Konica Minolta C284, anda hanya boleh mencetak kertas tebal pada dulang bypass sahaja. Jika anda mencetak menggunakan dulang yang salah, akan menyebabkan paper jam dan salah cetak yang membawa kepada hasil pencetakan yang tidak berkualiti. Yang kelima, jangan letakkan terlalu banyak kertas tebal atas dulang pada satu-satu masa. Praktiskan langkah yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang berkualiti pada masa yang sama menjaga mesin pencetak anda. Elakkan mencetak kertas tebal dalam kuantiti yang banyak dalam satu-satu masa. Biasakan sekali penggunaan kertas tebal adalah dalam kuantiti 10 keping ke bawah sahaja. Yang keenam, pastikan anda print atas kertas tebal yang berkualiti dan tidak rosak. Pastikan juga kertas anda tidak terkoyak, rapuh, rosak, terlipat atau berkedut dan jangan pula anda letakkan kertas yang berlainan saiz dalam dulang pencetak pada satu masa yang sama. Ini kerana ia boleh menimbulkan masalah semasa anda mencetak nanti. Yang ketujuh, uji cetak atas sehelai kertas tebal dahulu sebelum memulakan proses pencetakan yang sebenar. Kami sangat menyarankan anda untuk menguji cetak dulu kertas tebal anda sebelum anda memulakan pencetakan yang sebenar. Ini bagi mengelakkan anda dari terpaksa membuang semua kertas yang telah dicetak kerana terdapat masalah pada hasil cetakan. Yang kelapan, anda harus kenali dan pahami setting yang terbaik untuk pencetakan anda. Ada banyak perkara dan maklumat yang anda boleh explore dalam setting printer driver anda yang pasti berbaloi untuk anda tahu dan faham. Dekat sini juga anda boleh bereksperimentasi dengan pelbagai setting yang boleh membawa kepada hasil yang paling sesuai dan terbaik mengikut cita rasa anda. Di Khalifah Kopier Sdn Bhd, kami membekalkan mesin kopier Recon berkualiti tinggi dan disaring rapi bersama dengan pakej servis yang pastinya berbaloi untuk pelanggan kami. Kami komited dalam membantu usahawan dan perniagaan untuk mendapatkan servis mesin fotostat yang terbaik, menjimatkan masa supaya anda dapat mencetak tanpa batasan. Untuk maklumat lanjut, anda boleh hubungi nombor yang tertera atau klik button di link yang telah disediakan. Sekian perkongsian kami dari Khalifah Kopier Sdn Bhd. Membantu anda mencetak tanpa batasan.